hadapan dengan publik lah, dengan masyarakat awam ni dianjurkan sidang akhbar. Dia pun duduk lah wartawan kat depan, mula orang tanya lah macam mana pengalaman tuan sebagai seorang gini. Ini pengalaman yang saya tak pernah lalui sebelum ini. Banyak suka dan dukanya semua, cuma saya kecewa. Cita-cita dan harapan saya terkandas setengah jalan. Tu cerita dia lah. Jadi ada wartawan tanya, tuan, dalam media heboh dikatakan tuan sudah keluar dari Islam. Jadi kami ingin kepastian daripada tuan, apakah khabar-khabar ini benar? Jadi tepi kan, tak ada, ini semua khabar-khabar angin yang disebarkan. Jadi wartawan tanya balik, kalau begitu ada, boleh tak tuan ucapkan dua kalimah syahadah di hadapan kami dalam sidang akhbar? Apa dia jawab? Kalau kita, apa kita jawab? Suruh ucap dua kalimah syahadah, apa kita jawab? Ucap je lah kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Bukan susah, bukan soalan yang soalan cukup meh ataupun soalan yang memerangkap. Tak, bukan soalan perangkap, tapi dia rasa ni soalan perangkap. Jadi dia jawab macam mana? Ini soal ucap dua kalimah syahadah ni soal saya dengan Tuhan. Soal Islam ni soal saya dengan Tuhan. Tuan-tuan jangan persoalkan. Oh, dia jawab macam tu. Ini apa penangan tuan-tuan kalau tuan-tuan ada di situ? Kamu ni mungkin dah tak Islam kot. Buat suruh ucap dua kalimah syahadah pun tak. Tak mahu. Sedangkan benda tu senang je, tak kena bayar pun mengucap dua kalimah syahadah. Setiap hari kita mengucap dua kalimah syahadah. Bila? Waktu tahiyat awal dan tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Susah. Sebab tak, sebab dia memang dah tak Islam. Jadi dia jawab macam tu. Jadi orang boleh buat kesimpulan. Tapi dia cerita lama lah, dah berbelah-belah tahun dulu. Mungkin tuan-tuan pun ada yang dah lupa lah. Ada yang masih ingat dan ada yang ramai yang tak tahu pun. Cerita dia dalam hampir 20 tahun dahulu. Kan? Wallahualam. Jadi itu dia. Itu Islam. Asas perkara agama ini adalah Islam. Bila Islam itu ialah macam kita sebut tadi, penyerahan seorang manusia bahawa dia adalah hamba dan Allah adalah Tuhan yang menciptakannya. Dan yang kemudiannya wa umuruhu as-salah, dan tiang-tiangnya ialah sembahyang solat. Itulah tiang-tiang agama kita. As-salatu wa imanu di sembahyang ini tiang agama, tiang agama. Faman aqama faqad aqama din, siapa yang mendirikan dia mendirikan agama. Waman tarakah faqad hadama din, siapa yang meninggalkan dia meruntuhkan agama. Ini jelas kan? Itulah betul kejelakan besar menyatakan kerisauan beliau. Faham muda ni? Bukan hari ni, bukan semalam, kemarin. Dah lama dah. Bila dikeluarkan satu hasil kajian oleh sebuah IPT tentang bagaimanakah solat pelajar-pelajar sekolah menengah, diambillah beberapa kumpulan-kumpulan pelajar sekolah. Dia tak ambil semua. Kalau ambil semua letih jenuh. Bila kita nak buat kajian ni ilmu statistik, kita tidak akan ambil semua. Kita tak akan ambil semua. Banci memang kena semua. Nak tahu berapa ramai penduduk Malaysia sekarang, itu memang kena banci. Berapa juta? 30 lebih 30 juta. Berapa Islam? Berapa bukan Islam? Berapa orang Melayu? Berapa yang bukan Melayu? Berapa Melayu dan bumi putera?
kita sebut bumi putera ni termasuklah orang asli, termasuklah bumi putera Sabah dan Sarawak. Masuk sekali itu. Yang bukan bumi putera, berapa ramai pula? Cina, India, India Muslim, Sikh, ini apa, Bengali, Punjabi, Ceylon dan yang lain-lain lah. Itu baci memang tak boleh tinggal seorang pun, bagi tengok semua. Tapi bila kita buat kaji sendiri, kita tidak akan ambil semua. Kita ambil sebahagian sahaja. Mungkin kita ambil penduduk di sini, pelajar-pelajar sekolah di sini, atau pelajar-pelajar sekolah di Batu Gajah, atau pelajar-pelajar sekolah di mana-mana tempat. Kumpulan-kumpulan ini dinamakan dalam ilmu statistik sebagai sampel. Tapi kita kaji bagi beberapa persoalan. Jadi daripada kajian yang dibuat itu, hasil kajian mendapati 85% pelajar menengah sekolah menengah berbangsa Melayu beragama Islam tidak mendirikan solat 5 waktu. 85%. Maknanya kalau letak depan kita 10 orang, kalau 8 orang kumpul tak semayang lah. 8 orang, entah 10 orang depan anak-anak kita, cucu-cucu kita, 8 orang memang tak semayang waktu 5 waktu. Kumpul tak semayang. Tinggal 2. Tu pun kan pecah lagi 2. Yang semayang 5 waktu mungkin boleh dikira dengan jadi. Itu pun sebab apa duduk asrama. Tak pergi kan, tak ada tindakan disiplin. Tak kira lah sekolah asrama apa pun. Tak kira lah, tahfiz pun asrama itu. Pasal apa mak bapak kita, mak bapak sekarang hantar anak-anak ke sekolah tahfiz? Cuba tentang gaji balik. Pasal apa? Cari merata-rata. Sekolah tahfiz tak ada belajar akademi pun tak apa. Tak ada SPM pun tak apa. Atuk nenek tanya, atuk opah tanya, ni anak kamu nak masuk tahfiz ni nak jadi apa? Nak roja apa? Sijil tak ada, SPM tak ada. Kita senyum. Kita mesti kita senyum. Nak lawan orang tua ni, orang tua tak faham. Tak apa lah, dia diam je lah. Soal jawab, lebih baik tak jawab. Orang yang perlu khairan, awliyasmus. Berkata yang baik ataupun diam saja. Kalau orang rasa boleh jawab, jawab tak rasa. Kalau orang rasa susah nak jawab, tak payah jawab, senyum je. Tapi mak opah ni, orang tua ni lah tanya. Atuk opah yang tanya dah macam tu. Tapi kita sebagai mak ayah, kita tahu pasal apa kita hantar anak-anak kita ke sekolah. Tapi pasal apa? Sebab kalau waktu kita masih tinggalkan anak kita di sekolah-sekolah yang ada, di sekolah tu mungkin terkawal. Dia keluar dari sekolah, kita bekerja dari pagi sampai petang, mungkin-mungkin sampai malam. Kita tak tahu apa yang anak kita buat. Perempuan kalau duduk asrama, terkawal pembelajarannya, kehidupannya. Solatnya teratur, makannya teratur, kehidupannya teratur. Ada jadualnya, ada disiplinnya, ada aturannya. Betul tidak, tuan? Ha. Itu, tuan. 8 orang ni tolak terus. Tinggal 2. Itu disebut oleh Dr. Fazilah Kamsah beberapa tahun yang lalu. Lama lah. Kita tak, kalau dia main sini pergi ceramah, dia pun lupa. Baik, tuan-tuan. Kita buat kempen macam-macam. Tapi kita belum berjaya menarik ramai orang untuk mengerjakan solat fardu 5 waktu berjemaah. Macam-macam kita buat, tuan-tuan. Kan tak ada, tak ada program kita buat. Macam-macam ceramahnya, kemulai masjid negeri, buat kemulai sempena Hari Pahlawan, Hari Pahlawan, Hari Malaysia, Hari Malaysia, kemulai sempena Hari Malaysia. Tak tahulah berapa ramai-ramai lah. Tapi hanya masjid negeri je lah buat. Masjid-masjid lain tak tahu lagi buat kemulai.